Pak Bos di sini masih ngobrol-ngobrol sama orang kaya nomor 2. Kalau di sini kan harus nomor 1-nya A, Bos. Oke, Bos. Pokoknya buat Mas Tukul, senang banget nih Mas Tukul ada di sini. Masih. Apalagi bisa membawa Mbak Megi. Tapi katanya kan waktu itu Mas Tukul pernah bawain yang acara program horor yang tadi loh, apa? Oh, yang share-nya gak pernah turun itu. Iya, yang bagus terus itu. Oh, bagus. Mister Tukul jalan-jalan. Itu di atas 2 digit terus, gak pernah di atas di bawah 2 digit. Tapi karena itu sebetulnya orang mengartikan mesti itu mistis, horor. Padahal itu kan budaya, kearifan lokal. Memperkenalkan bahwa di daerah sana itu ada budaya seperti ini. Tapi pernah diganggu beneran? Lokal yang itu kan kekayaan bangsa kita juga. Ya, kan memberi share and care kepada pemirsa bahwa di sini ada ini. Menghargailah budaya masing-masing. Gimana maksudnya? Tapi kalau bawain acara seperti itu, ya, kan ada mistis-mistisnya. Sebetulnya enggak ada. Itu yang mistis-mistis itu kan cuma menarik benang merah konon ceritanya menurut penduduk setempat. Pernah ada yang di situ tempat pembuangan jenazah. Jadi ada orang meninggal dilempar di situ, ada tapi di situ akhirnya di situ tuh tiba-tiba ada kayak yang bintang tamu tuh teriak ada sosok yang tadinya kecil tinggi sampai tinggi. Itu saya pulang ke rumah aja sampai di sini aja. Tapi Mas Tukul nggak lihat. Saya visualnya nggak kelihatan, tapi energinya. Oh, berasa berat. Belum bayar listrik nih mati lampunya. Ini takut, Mas. Serem ceritanya. Ini termasuk tanda-tanda. Tanda apa? Kalau kita diprovokasi oleh suasana jangan ke bawah. Jangan takut. Enggak ada apa-apa. Jangan takut. Anda siapa ya? Ini sosok orang tapi tekanan energi sudah menguasai orang itu. Sepertinya saya mencium aroma. Iya. Ada yang mengikuti Anda di belakang Anda. Siap, saya? Yang pria di belakang Anda. Oh, saya. Ada. Bentuknya, visualnya seperti apa, Mas? Gigitan nenek gayung yang coba... Nenek gayung? Wanita tua. Mak Lampir. Wanita tua. Nenek sihir. Tapi dia menjaga Anda. Kalau saya rasakan itu begitu. Jadi tidak berbahaya. Yang jaga Pak Man di rumah saya. Wanita itu. Yang ini. Kenapa? Itu bukan nenek gayung. Nenek gayung. Saya cium aroma-aromanya ada dendam. Dendam? Ih, kamu jangan seuzon. Wanita ini? Seperti ada tamparan larva di dalam. Takut. Kamu bisa baca aura negatif? Saya takut abos tadi dengan tadi. Dengan tadi. Coba baca aura negatif saya. Saya pengen tahu kamu benar atau bohong. Saya akan mengeluarkan dengan baik cara-cara ini. Rapi Ahmad. Akhir-akhir ini saya lihat Anda tidak pulang menuju Andara. Wah! Dan saya tahu tujuan kamu pulangnya bukan ke Andara. Tapi ke Depok. Aku juga rumah ada di Depok, Mas. Lah, kan Andara masuk ke Depok. Ya, Andara masuk ke Depok. Kan bener. Enggak, rumahnya di mana? Andara. Kotanya apa? Depok. Berarti bener dong? Iya, bener. Berarti jangan. Waktu langsung panik banget, tidak pulang ke Depok langsung panik. Jadi gak konsen kan, saya kan jadi mau ngomong apa. Itu tadi kalau tentang mistis, kalau tentang spesial ungkapan kata. Mbak Megi 3 kata untuk Mas Tukul 3 kata untuk Mbak Megi. Coba. Dari dirimu dulu. Tatap, saling tatap.
Dia baik dan luar biasa. Tiga kata. Tiga. Baik dan luar biasa. Baik dan luar biasa. Apa ya? bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ngeselin. Ngeselin. Tapi nangis. Makan apa kalian ini? Biayaan. Tadi apa tiga katanya? Apa tadi? Pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab. Ngeselin. Ngeselin. Tapi yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih untuk... Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk Mas Tukul. Kita doakan yang terbaik untuk Mbak Megi. Terima kasih Mas Tukul sudah mampir ke Oke Bos. Terima kasih Mbak Megi. Pokoknya kita semua happy banget tadi ngeliat, ngedengar kata-kata yang terakhir. Seneng gak? Tanggung jawab, ngeselin, ngangenin. Ada pepatah sebelum kita tutup acaranya. Gigitan larva yang selalu menandai bahwa perjuangan di dalam hidup tidak mudah apa yang kita bayangkan. Jika orang suci memiliki masa lalu, maka tidak pernah ada yang menghalangi pendosa untuk masa depan yang baik. Woi, sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap, ya, Bos. Oke. Kali ini yang bisa ikut nyanyi sama-sama ya. Sama-sama bilang bebek yuk. Bebek. Paling setia, gak pernah main mata. Bebe, gak usah kau ragukan. Sini mas. Gak perlu kau takutkan. Kamu yang ku sayang. Akan tung saja, aku dimonos bila selingkuh. Kamu gantung saja.